Oke, rupa-rupanya dari tim 12-an Aman Jaya sebagai penyerang dan tim 12-an Dewa Ruci. Oke, bagi sepanjang sudah dibunyikan, bertemu perhatikan di babak yang kedua akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim, kalau bagi nomor punggung 1, mundur, nomor punggung 1, inilah orang yang nomor punggung 1. Berangkat menemas di kota penyerang, tidak hanya saja aksi ke nomor punggung 1. Si ujung coba dari tim 12-an Aman Jaya, kita simak bersama-sama aksinya. Tinggal menunggu arah bersama di sini gerak ke sisi tembok, ternyata tembakannya lagi nol sehingga pada perempatan ke-8 sehingga aman-aman saja dia yang terkena pada sekarang memilih sikbon kesukaannya kalau kalau dia yang berantara entah apa yang dia baca kritik pendidikan angkat saja sini benar sabar ternyata mentar sekali dia punya sabaran saudara-saudara sehingga pada sudah dikuasai. Ternyata dikena saja hantaman yang begitu kurang dari tim 12-an Dewa Ruci sehingga dipukul lagi ternyata Tumas di kota Bukura memilang di sisi pun kesukaan Tumas komen dulu muka mantra entah apa yang dia baca kita simak bersama sama aksinya berikin seri ketiga angkat saja si gulit bumar sabar ternyata mantap sekali di punya sabaran saudara-saudara sehingga dia berlari ke belakang dipukul ternyata dikena saja sehingga gagal dan gagal juga pemain talenta dari tim 12-an Aman Jaya saudara-saudara berikin seri ketiga angkat saja si gulit bumar sabar ternyata ERT dilakukan oleh tim 12-an Dewa Ruci saudara-saudara sehingga pukul ternyata satu pukulan hanya dengan hampa saja sehingga terlalu cukup tampan sekali semoga kita perannya tidak membawa duka memilah milih sikbol kesukaannya Rikik sudah dipunyikan angkat saja si gulit bundar bagaimana sabarannya sabar ternyata lagi-lagi nol sehingga bola sudah dikuasai pukul ternyata dikena saja sehingga akan terserah harapan dari tim 12-an inilah orang yang nomor punggung 2 saudara-saudara berikut sudah dibunyikan angkat saja si gulit bundar bagaimana sabaran saudara-saudara ternyata mantap sekali dia punya sabaran saudara-saudara sehingga dia berlari ke belakang dipukul ternyata dikena saja sehingga berubah posisi. Inilah orang yang nomor punggung 5 saudara-saudara kita simak bersama-sama aksinya ancang-ancang pun sudah melakukan bagaimana samarannya saudara-saudara kritik sudah dibunyikan angkat saja si gulit bundar bagaimana kesamarannya saudara-saudara sabar ternyata mantap sekali dia punya samaran saudara-saudara ternyata dikena saja sehingga berubah posisi dua kelabi saudara-saudara makin tua makin menjadi saudara-saudara berikut sudah dibunyikan ancang-ancang pun sudah dilakukan angkat saja sekali benar sabar ternyata mantap sekali ibu punya sambaran saudara-saudara sehingga dia berlari buku satu pukulan hanya murah hampa saja sehingga dia berlari ke belakang hati-hati di belakang rupa-rupanya dipukul ternyata dikena saja satu pukulan yang sangat akurat sekali. Komat-komat dia membaca mantra entah apa yang dia baca tinggal menunggu apa-apa di sang wasit kita simak bersama-sama aksinya sudah dibunyikan angkat saja si gulit bundar bagaimana sabar-sabar ternyata lagi-lagi nol sehingga bola terbentang ke dalam masih liar di luar sana sehingga aman-aman. Mana yang orangnya nomor punggung 7 saudara-saudara inilah orangnya nomor punggung 7 berikut sudah dibunyikan sabar ternyata lagi-lagi nol bola sudah dikuasai digiring ke sana pukul ternyata satu pukulan hanya mengerang hampa yang depan dari tim ke-12-an Aman Jaya bangkit saudara-saudara berikut sudah dibunyikan angkat saja si gulit bundar sabar ternyata mantap sekali dibunyikan sambaran saudara-saudara sehingga bola masih luar di luar sana hati-hati aman-aman saja di home yang pertama 12 malam dua yang ada inilah orang yang nomor punggung 2 satu angka di belakang sana berhati-hati nanti gol mencan Dewa Ruci berikut sendiri angkat saja sebelum benar sambar lagi-lagi nol bola sudah dikuasai pukul ternyata dikena saja hantaman yang begitu keras Dewa Ruci. Oke, berikut sudah dikuasai ancang-ancang pun sudah dikuasai sambar ternyata mantap sudah dikuasai saudara-saudara sehingga dia berlari ke belakang hati-hati di belakang lebih ternyata dikena saja meskipun tipis sehingga berubah posisi pada pemain muda nomor punggung 3 memilah-milih stikbol kesukaannya komat komedi yang mempunyai mantra apa yang dia baca berikut sudah dibunyikan angkat saja sebelum dengan sambar ternyata mati saudara-saudara sehingga bola belum dikuasai iya aman-aman saja pemain talenta dari tim 12-an Aman Jaya
orang cukup tampan sekali. Semoga ketampanannya tidak membawa duka. Rikik sudah dibunyikan, angkat saja si kulit bundar. Bagaimana kesambar? Ternyata mantap sekali timnya sambaran saudara-saudara sehingga dia berlari ke belakang. Hati-hati, dikirim ke sana kemari. Masih otak timbul lari belakang sana. Dibukul, ternyata satu pukulan hanya mengurang hampa saja. Sehingga dia berlari ke belakang. Hati-hati di belakang. Pura hangka di belakang sana. Apakah dia memberikan itu pulang rupa-rupanya? Hati-hati, rupa-rupanya dia pulang saudara-saudara. Hati-hati dua angka di belakang sana. Masih otak di bola. Dibukul, ternyata satu pukulan hanya mengurang hampa saja. Sehingga bola angka dua dari tim Gerobelasan aman. Bukan menunggu apa-apa di sang wasit, kita simak bersama-sama. Rikik sudah dibunyikan aksinya, membela milisi gol kesukaannya. Rikik sudah dibunyikan, angkat saja si kulit bundar. Sambar, ternyata mantap sekali dia punya sambaran saudara-saudara. Sehingga dia berlari ke belakang, berarti di belakang. Rupa-rupanya lagi-lagi dua angka di belakang sana. Hati-hati, digiring ke sana kemari. Masuk tadi bola di belakang sana. Bukut, ternyata sayang beribu-ribu baru banyak nomor punggung lima ini. Lain daripada yang lalu. Kita simak bersama-sama hasilnya. Rikik sudah dibunyikan, angkat saja sekali bunga sambar. Ternyata mantap sekali dia punya sambaran saudara-saudara. Sehingga dia berlari ke belakang dipukul. Ternyata pukulan hanya kurang apa saja. Ada dua angka di belakang sana. Ternyata dikirim ke sana kemari. Pukul. Ternyata bukan kena saja. Pertandingan di sore hari dari juara satu di turnamen Cup Gawang Mas. Oke, membela milisi gol kesukaannya. Berikut sudah dibunyikan, angkat saja si kulit bundar. Bagaimana sambarannya saudara-saudara? Kita simak bersama-sama. Sambar, ternyata mantap sekali di belakang. Tidak ada berlari belakang, ada di belakang. Masih ada, aman nomor punggung 8. Sang eksekutor bagian depan dari tim 12. Aman jaya satu angka di belakang. Angkat saja si kulit bundar sambar. Dikirim ke sana kemari pukul. Satu pukulan hanya berhampa sana. Sehingga tiga angka di belakang sana. Masih otak di bola tiga angka di belakang sana. Pukul. Ternyata jauh dikena saja saudara-saudara. Tanpa selah harap. Tiga kotak pukul lagi dalam saja. Sehingga nomor punggung 6. Lagi-lagi sang ibu hanya coba-coba ke saudara-saudara. Angkat saja si kulit bundar sambar, ternyata mantap sekali. Mati karena sebuahnya ditaruh sembarangan dipukul. Ternyata satu pukulan hanya lagi-lagi mengatur serangan. Baru tim 12 baru dia akan menembak saudara-saudara. Rikik sudah dibunyikan, angkat saja si kulit bundar sambar. Ternyata mantap sekali dia punya sambaran saudara-saudara. Namun bola sudah dikasih dipukul. Ternyata pukulannya hanya kurang angkat saja. Sehingga dia berlari ke belakang, hati-hati di belakang. Masih otak dia berlari di belakang sana. Aman-aman saja di Hong Yang. Betul, dikenal lagi. Rupa-rupanya dikenal sebagai nomor punggung satu. Rupa-rupanya nomor punggung satu ini memilah milih football kesukaannya. Komet-komet yang mencoban terantah apa yang dibaca. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Sambar, ternyata lagi-lagi nol. Sehingga warna belum dikuasai. Sehingga aman-aman saja di home yang pertama. Nomor punggung dua berikut sudah dibunyikan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Bagaimana sambarnya seorang menembak. Ternyata tembakannya lagi-lagi nol. Sehingga bola sudah dikuasai. Pukul, ternyata satu pukulan sehingga membuat punggung 8 ini memilih football kesukaannya. Komet-komet dia mengucapkan terantah apa yang dia baca. Ancang-ancang pun sudah dilakukan sambar. Ternyata mantap sekali itu punya sambaran saudara-saudara. Sehingga bola belum dikuasai. Pukul, ternyata dikenal saja, dipatahkan saja. Oke, Rikik sudah menunjukkan, ancang-ancang pun sudah dilakukan. Bagaimana kesambarannya saudara-saudara? Sambar, ternyata mantap sekali dia punya sambaran saudara-saudara. Sehingga bola sudah dikuasai, dikirim ke sana kemari. Pukul, ternyata dikena saja satu pukulan yang sangat sadis sekali. Pukulan saudara-saudara, membela milik football kesukaannya. Lewat kompetian bukan mantra Rikik sudah dibunyikan. Angkat saja, sambar. Ternyata
ternyata mantap sekali di punya sambaran saudara-saudara. Masih tadi menuju buku. Ternyata bukan tak saja. Orang yang nomor 74. Ancang-ancang pun sudah dilakukan bagaimana sambarannya saudara-saudara. Angkat saja sedikit pun bersambar. Ternyata mantap sekali dia punya buku. Ternyata dia kena saja. Berubah posisi dari tim yang sebelah saudara-saudara. Kita dan saja sini nomor 10. Selamat menikmati untuk masyarakat apa yang dia baca. Tinggal menunggu apa berisah kasih. Sambar. Ternyata mantap sekali dia punya sambaran saudara-saudara. Sehingga di buku. Ternyata dia kena saja. Hingga kena selahar saudara. Rupa-rupanya nomor punggung 5 ini memilah berisik buat kesegaannya. Komat komedi yang membaca mantra apa yang dia baca. Kita simak aksinya bersama-sama. Trikik sudah dibunyikan. Angkat saja sekali bundar. Lalu mana kesambarnya sambar. Ternyata mantap sekali dirinya sambaran saudara-saudara. Sehingga dia berlari ke belakang. Hati-hati di belakang. Dibukul. Ternyata dikena saja. Inilah orang yang nomor punggung 11. Lagi-lagi si Gopal dia punya nama. Kita lihat saja aksinya. Ancang-ancang pun sudah lakukan sambar. Mantap sekali di punya sambaran saudara-saudara. Sehingga dia berlari ke belakang. Hati-hati di belakang. Kukur. Ternyata dikena saja. Sehingga perlu terperingat. Memilah ini si Gopal kesukaannya. Komat komedi yang macam antara putih sudah dikenal. Angkat saja si Gopal bundar. Bagaimanakah hasilnya? Ditembak. Ternyata mantap sekali di punya sambaran saudara-saudara. Sehingga dia berlari ke belakang sana. Hati-hati di belakang. Dua angka di belakang sana. Pukul. Ternyata dikena saja. Sehingga ancang-ancang pun sudah dilakukan. Bagaimana sambaran saudara-saudara sambar. Ternyata mantap sekali punya sambaran saudara-saudara. Sehingga dia berlari ke belakang. Hati-hati di belakang. Hati-hati di belakang. Rupa-rupanya cukup, ternyata dikena saja. Cukup, rupa-rupanya ancang pun sudah dilakukan. Bagaimana kesabarannya saudara-saudara. Angkat saja sebelum putar. Sambar, ternyata mantap sekali ini menjadi sambaran saudara-saudara. Sehingga dia berlari ke belakang. Hati-hati di belakang. Dipukul, ternyata satu pukulannya dua angka saja. Sehingga dia berlari ke belakang. Hati-hati di belakang. Dua angka di belakang sana. Hati-hati. Apakah dia berikan diri untuk pulang? Rupa-rupanya dia ingin bermalam saja di home yang gulang saudara-saudara. Hati-hati. Dua angka di belakang sana. Dibiring ke sana kemari, dipukul. Dikena saja saudara-saudara. Atas. Dari tim sudah berasa. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Bagaimana sambar aja saudara-saudara. Ternyata lagi-lagi nor. Bola terlepas begitu saja masih. Tapi bola di belakang sana. Dibiring ke sana kemari. Pukul. Ternyata satu pukulan hanya baru saudara. Aku peletak. Oke, pergi sudah dibunyikan. Angkat saja segelit bentar. Bagaimana sambar aja saudara-saudara. Sambar. Ternyata lagi-lagi nor. Bola terbentang keluar lapangan. Sehingga dia berlari ke belakang. Hati-hati di belakang. Dibiring ke sana kemari. Dipukul. Ternyata dikena sudah orangnya nomor punggung 2. Lagi-lagi pemain muda, pemain tampan sekali. Ancang-ancang pun sambar. Ternyata lagi-lagi nor bola terbentang seluruh lapangan. Sehingga dia berlari ke belakang. Hati-hati di belakang dipukul. Satu pukulan hanya murah hampa saja. Gimana orangnya nomor punggung 3 ini lah orangnya. Lagi-lagi pemain muda, pemain termuda dari di Surulesan Dewa Ruci. Ternyata mantap sekali punya. Sukar bebas karena sebelasan Aman Jaya bangkit saudara-saudara. Inilah orangnya. Tempat menulis pada saksi. Kita simak bersama-sama aksinya. Berikut sudah dibunyikan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Bagaimana sambaran saudara-saudara. Kita simak bersama-sama. Sambar. Ternyata mantap sekali dengan sambaran saudara-saudara. Sehingga dia berlari ke belakang. Ada di buku. Ternyata satu pukulan hanya kurang apa saja. Sehingga dia berlari ke belakang. Ada di belakang. Masih tetap berada di belakang sana. Aman-aman saja di home yang kedua. Pemain termuda dari tim kedua-belasan Aman Jaya saudara-saudara. Saudaraku ini saudara-saudara. Orang cukup tampan sekali. Semoga ketampanannya tidak membawa duka. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Bagaimana sambaran saudara-saudara. Sambar. Ternyata mantap sekali itu dengan sambaran saudara-saudara. Sehingga dia benar-benar dipukul. Ternyata kena saja. Gagal dan gagal. Oh, Anda iya, Odi-Odinya. Lagi-lagi Anda ditonton 12.000 kesat mata saudara-saudara. Ancang-ancang pun sambar ternyata lagi-lagi nol. Bola terbentang ke belakang lapangan. Sehingga aman-aman saja di hari yang pertama. Kami panggil pemain muda. Pemain muda
dari tim kedua-belasan Dewa Ruci. Berikut sering menyekat, angkat saja si kulit bundar, sambar. Ternyata mantap sekali itu punya sambaran sahabat-sahabat yang sudah menarik ke belakang, ada di belakang dibutuh. Ternyata dikena saja. Karena nomor punggung satu, rupanya nomor punggung satu ini. Ancang-ancang pun sudah ditembak, ternyata tembakannya mantap sekali itu tembakan saudara-saudara. Sehingga sudah menarik ke belakang, hati-hati di belakang. Rupa-rupanya digiring ke sana kemari. Oh, bola terlepas begitu saja. Sehingga sudah menarik ke belakang, hati-hati di belakang. Aman-aman saja di home yang pertama. Karena waktu adalah poin buat Anda. Oke. Kritik sudah dibunyikan, angkat saja si kulit bundar sambar. Ternyata masih saudara-saudara, sehingga sudah menarik ke belakang. Terjadi miscommunication sehingga aman-aman. Tembakan Anda dituntut untuk hidup karena ada satu angka di belakang sana. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Bagaimana sambarnya saudara-sambar? Ternyata mantap sekali. Sehingga sudah menarik ke belakang, hati-hati di belakang. Rupa-rupanya hati-hati. Digiring di sana kemari. Dihadangan demi hadangan dilakukan di pukul. Ternyata sayang ber... Inilah orang yang nomor punggung 5 saudara-saudara. Melangkah menobasi, ketawa menyerang, kita lihat saja aksinya. Kritik sudah dibunyikan, ancang-ancang pun sudah dilakukan. Bagaimana sambaran saudara-saudara? Ah, simak bersama-sama. Ancang-ancang pun sudah dilakukan sambar. Ternyata lagi-lagi nor, bola terbatas keluar lapangan. Sehingga aman-aman saja pun sudah dilakukan. Bagaimana sambaran saudara-saudara? Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Bagaimana sambaran saudara-saudara? Sambar. Ternyata mantap sekali. Mati karena kakinya turun terlebih dahulu. Sehingga aman-aman saja di home yang pertama. Oke, tinggal satu orang. Oke, Ricky sudah dibunyikan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan sambar. Ternyata mantap sekali itu sambaran saudara-saudara. Sehingga sudah berlari ke belakang. Hati-hati di belakang. Bola terlepas begitu saja. Sehingga sudah berlari ke belakang. Hati-hati di belakang. Masih tapi bola di belakang sana. Dua angka di belakang sana. Pukul. Ternyata dikena saja. Oke, kita lihat saja sehingga berkosong satu. Pembela menusik gol kesukaannya. Tomat komedia ucapan terantah apa yang baca. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Bagaimana sambaran saudara-saudara? Sambar. Ternyata mati saudara-saudara. Sehingga dari ke belakang, hati-hati di belakang. Masih tapi bola di belakang sana dipukul. Ternyata dikena saja. Sehingga Padam. Udah orang padam. Odi.